bapak-bapak. Ngomongnya gak usah kayak gitu dong. Saya teh lagi belain mama kamu. Ya tapi itu sama aja nuduh mama, ngomongnya gak usah kayak gitu. Udah bu. Budak teh. Udah gini aja bapak-bapak. Bapak-bapak pulang aja, gak usah bayar. Kok gak usah bayar sih? Ya daripada mereka ngamuk di sini. Mau kamu teh? Musrik tuh warungnya, iya. Gusur aja tuh warungnya. Bakar aja kalau bisa, iya. Iya bakar aja. Gali, sini gue mau liat apa lu. Apaan sih lu? Apaan sih lu? Gue cuma mau liat siapa lu. Enggak, apaan sih lu? Enggak, enggak, apaan sih lu? Gali, gue mau liat. Ya lu yang video viral itu kan? Enggak, apaan sih? Gali! Enggak, Bunga? Ya Gali nyembunyi sesuatu di HP-nya, makanya aku mau lihat. Apaan sih? Bunga, udah cukup. Lu tuh bohong tau gak? Ha? Apa buktinya? Gak ada kan? Mi, betul Mi, kita pulang aja. Kita datang ke sini tuh buat bantuin, tapi malah ditudur-tudur kayak gini. Udah, kita mendingan pulang aja sekarang. Apaan di sini juga kita gak dihargain? Padahal kita kesini tuh buat bantu, Dinda. Ini anak kamu, malah nuduh-nuduh anak saya. Ma, udah Bunga. Mereka tuh punya niat baik sama kita. Mereka dari tadi ngebantuin kita, Bunga. Kamu jangan selalu suuzon sama mereka. Ma, tapi udah, kan... Udah, Mama gak mau dengar apapun. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang bikin nih? Kalau Dinda kagak mungkin, gue tahu anak gue nih. Makanya cing, aneh sih curiganya ini fitness. Gue sebagai plesetan, gue gedik loh. Gue lagi serius. Ya orang kepleset beneran cing. Pakai disalahin. Udah diam, anterin gue ke warung Dinda. Iya. Dinda, ini ujian buat lu. Rezeki Allah yang atur. Lu tenang aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, tumben warung sepi. Biasanya rame. Din. Ada apa, Din? Itu, Nis. Ada yang fitness. Fitnah, iya fitnah. Fitnah? Fitnah apa? Ya, kayaknya sih ada yang sengaja taruh jenglot di warungnya Dinda. Supaya orang nyangka Dinda pakai penglaris. Mereka berharap supaya warung ini sepi dan kagak ada lagi orang yang kemari. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tega bikin kayak gitu, Beh? Nah, itu dia nih yang kita nggak tahu. Makanya nih, awas aja kalau ketemu orangnya. Gue piting sampai mampus. Udahlah, Dinda juga gak peduli. Biarin aja, yang penting Dinda gak ngerasa ngelakuin hal itu.
Enggak, Bu. Enggak sama sekali. Ada orang yang lagi fitnah saya, Bu. Alah, bohong. Mana ada maling aku. Dinda, kita di sini tuh semua khawatir sama kejadian ini. Jangan sampai ya kamu pakai praktek-praktek ilmu hitam di sini. Ingat itu, ya kan? Ya. Lu apa-apaan berani-berani kemari, hah? Pakai mitnanda gua kayak begitu. Lu pada lupa apa? Ngadepin siapa? Enggak kenal gua aja. Enggak kenal Dinda anak gue. Emang lu pikir Dinda dididik sama siapa? Kudu pakai pengasihan segala. Tapi kan cukup. Bubar. Jangan fitnah anak gue lagi. Ayo bubar. Din, Ma? Din, Mama, Dinda. Ikutin deh. Iya, Be. Lu mau kemana? Jagain mereka tuh, Cing. Ntar kalau di jalan ketemu sama warga ngamuk gimana? Udah, anak-anak sini, kemangkong aja. Biarin, nyalon nenangin diri. Nih. Din! Din, tunggu, Din! Dinda! Din! Din! Aku gak apa-apa, Nis. Din, aku tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu harus yang kuat ya. Aku gak tahu kenapa ada orang yang mau ngefitnah aku. Untuk apa? Assalamualaikum. Salam. Jaki. Gimana, Be? Sehat, Be? Alhamdulillah. Be, kok udah tutup, Be? Laris manis dong. Boro-boro, Jaki. Laris. Ini warung ditutup gara-gara didemo warga. Hah? Didemo gimana? Itu ada yang fitnah Dinda. Katanya dia pakai pengasihan. Terus ada yang bikin video palsu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngelakuin itu, Be, ke dia? Ya, kurang tahu gue juga. Sian tuh anak. Kagak habis-habis nih masalah. Dinda. Menurut gue mana ya? Mendingan kita cari tahu dah di mana yang dagang jenglot itu. Carinya kemana, Bang? Biasanya kok yang jual begituan tuh di barang-barang antik. Di pasar tuh ada, kita kesono aja, siapa tuh kita dapat info. Buat apa? Dinda. Nih, kalau kita tahu siapa yang beli jenglot itu, kita bisa tahu pula siapa yang niat jahat sama elu. Lu tahu tempatnya? Tahu. Anterin gua. Ayo. Kayaknya benar juga tuh, Din, katanya Bang Omat. Please, Din, untuk hari ini aja. Lu dengerin apa kata gua, biar sekali-sekali hidup gua lebih berarti.